Hi guys. Okay, pada video ni kau nampak aku di dalam toilet ah. Sekarang ni ada satu masalah, adalah paip patah pada dalam penyambung dalam dinding eh. Mari aku nak kongsikan korang cara macam mana aku selesaikan masalah ni eh. Okay, ini adalah dia punya penyambungan paip ni untuk hose paip eh. Hose paip yang ada dekat tepi ni. Okay, sekarang ni yang rosak dia adalah dekat sini. Dia dah patah kat dalam ni. Ni yang hitam ni punya PVC ni, penyambungan polypipe ni, dia dah patah kat dalam ni. Dalam ni adalah pipe besi, yang dalam dinding tu pipe besi, dan polypipe ni dia sambung untuk bagi extend keluar. Cara macam mana aku nak keluarkan pada bahagian patah kat dalam ni. Okay, aku akan menggunakan tools ni. Tools ni nama dia pipe extractor. Okay, pipe extractor ni, bila kita tengok kat sini kan, okay, kat belakang ni dia ada bentuk 4 segi. Korang boleh lah pakai spana ke apa ke, boleh masuk dia kat belakang ni. Dan dia punya kat depan ni, dia ada muncung dia, track dia terbalik ya. Track dia kat depan ni adalah track yang terbalik. Okay, bila kita nak buka pipe tu adalah arah lawan jam. Bila kita buka, kita pulas pipe extractor ni, dia mengarah ke arah lawan jam. Jadi benda ni, pipe extractor ni, dia akan terus masuk ke dalam dan akan grip dengan pipe yang kita nak keluar tu. Okay, okay, jom kita try tengok buat. Satu lagi, aku akan menggunakan spana hidup ni ya. Okay, kita masukkan dia punya pipe extractor tu, tekan-tekan sikit masuk ke dalam biar dia grip dengan pipe polypipe kat dalam tu. Dan kita pulas pada bahagian belakang dia. Tempat agak sempit lah, nak pulas dia punya spana pun agak leceh sikit. Okay, kita kena pulas sikit-sikit lah. Kita tak boleh nak pulas 360 darjah sebab tempat ni agak sempit lah. Dia berlaga dengan itu mangkuk tandas ni. Okay, dia dah mula bergerak. Okay guys, syukur kita dah boleh buka dia punya bahagian penyambungan pipe polypipe ni eh. Bila kita pulas dia, dia akan terus masuk dalam ni, dalam polypipe ni. Bila dia ketat, dia akan bawa polypipe yang sangkut kat dalam ni terus keluar. Okay, jom kita pasang penyambungan pipe yang baru. Okay, aku akan gantikan dengan PVC ni eh. PVC ni lagi tahan daripada pakai polypipe. Kebanyakan rumah yang pakai polypipe macam ni memang cepat rosak. Okey, yang ni kita kena buka dia punya pada bahagian belakang ni untuk kita nak pakai balik ya. Mari sepanjang hidup ya. Okey, kita pasang balik male female yang baru ah. Okey, kita white tape pada bahagian pipe ni sebanyak perlu yang mungkin ya. Okay, kita pasang balik dia punya kepala tu. Okay, kita ketatkan menggunakan spana. Okay, kita punya masalah ni dah selesai ya. Dah selesai, air tak ada lagi meleleh dekat sini. Dan pada bahagian belakang ni, bolehlah korang nak filler balik ya, nak tutup. Okay, kita pasang balik dia punya hose. Okay, kita dah boleh menggunakan air
seperti biasa. Okey. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Bye bye.